Kamu semua nanti akan dipanggil seorang demi seorang di mahkamah padang mahsyar, mahkamah Rabbul Jalil. Semua orang agung naik masuk mahkamah, sultan akan dipanggil masuk mahkamah dibicarakan, raja-raja akan dibicarakan, perdana menteri, presiden seluruh dunia termasuk ketua-ketua hakim negara akan dipanggil masuk dalam kandang orang salah, dibicarakan di hari kiamat. Mereka akan dibicarakan. Hei, jangan main-main. Jadi tolonglah orang muda tua balik kepada menyebelahi agama. Bak Nabi pesan dah, ala inna rahal Islam yaduru faduru ma'al Islam. Jaga-jaga, Islam itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas, kadang kalah, kadang menang. Faduru ma'al Islam, kamu kena sentiasa bersama dengan Islam. Ala, Nabi tambah, inna sultan wal kitabah sayaf tarikan. Jaga-jaga, nanti kerajaan dan Quran akan berkelahi. Nama kerajaan kata lain, Quran kata lain. Fakunu ma'al kitab. Faham? Ndaklah kamu setia bersama Quran. Ini tegurang, bukan marah. Faham? Ha. Batu kita ambil kesempatan, kita serulah kerajaan yang ada dalam negara kita Malaysia ni, khususnya neh, Perdana Menteri, menteri-menteri, baliklah untuk mendaulatkan Islam. Nak, sebelum terlambat. Bila datang malaikat, susahlah kita, terlambat dah. Jadi mu ada kuasa sekarang, gunakanlah kuasa untuk mendaulatkan semula Islam. Betul tak? Ha. Jangan marah pula, neh. Ha. Dia kata ni mulut banyak ni, mulut banyak ni. Tak boleh bagi datuk ni. Janganlah marah, tegur menegur tak? Nasihat. Ha. Lagi raja marah pula, tak tolong sebut. Neh. Ha, tolong sebut. Nanti di akhirat dia kata, "Mu itu mengajar mu tak marah aku." Ha, dia marah kita pula tak? Di akhirat. Ha, ni kita tolong tegurlah. Neh. Ha, janganlah marah. Bagilah Datuk. Dan melainkan baru. Ha, tu gurau dah. Neh.